Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri umri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shifa'i wa nuri wa sawabi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita menuntaskan Festival Al-Bakri Sejauh Raya di UNES, dan selamat kepada para peserta yang berkomunikasi nanti terkait dan juga yang belum beruntung. Festival Al-Bakri perlu sedikit mengingat buat teman-teman semua, para peserta terutama, dan beberapa coach-coach para pelatih. Sedikit ulasan kenapa Al-Bakri di Jawa Timur itu begitu kental, begitu kuat dan terjaga sampai sekarang walaupun hanya menggunakan 4 alat dan 1 bas. Itu adalah karena kita selalu menjaga bagaimana menampilkan sebuah kemewahan dalam sebuah kesederhanaan. Ini yang susah, tampilnya sederhana, alatnya sederhana, tapi tampilnya istimewa. Bagaimana caranya? Ternyata ada pada isi-isi dan penilaian yang kami terapkan pada pesta kali ini. Jadi untuk Festival Al-Bakri, bukan yang juara, bukanlah pemain yang terbaik saja. Pokoknya itu enak. Satu dia pada suara ketiga, tapi ada yang ini yang belum, yaitu backing vokal. Backing vokal suara satu, dua, tiga, masuk atau tidak dalam lagunya. Setelah barisan depan, kita beralih ke barisan belakang. Barisan depan sudah bagus, tapi barisan belakangnya suara terbangnya tidak mengalun-alun mengikuti lagunya. Dan itulah PR-nya buat untuk Al-Bakri di Jawa Tengah. Sebetulnya begini, Al-Bakri sekilas tadi pada sambutan sempat saya ingatkan bahwasanya asal mulanya dari Pekalongan terus ke Banjarmasin kembali lagi ke Jawa. Ada benarnya karena sejarah untuk Al-Bakri tidak ada yang memberikan penelitian secara mutlak. Tapi pada intinya kenapa kita menamakan Al-Bakri, kita sepakat bersama-sama karena memang ini adalah ciri atau kebiasaan terbangan ala Banjar yang pada dasarnya di sana sudah ada sejak dahulu, kemudian masuk ke tanah Jawa dan yang membawa Banjari adalah orang-orang Banjar. Dan kebetulan pada saat itu banyak rata-rata orang Izari, orang-orang Jawanya Izari, tapi orang Banjar itu makin terbangannya kita gunakan saat ini. Dan itu bertepat pada 3 titik, yaitu di Bangil Almarhum Yesyarwani, kemudian di Tulungagung, dan selanjutnya adalah di Pekalongan. Kenapa Pekalongan, Bagu Pasuruan dan Tulungagung adalah menjadi pusat karena 3 titik itu secara bersamaan dakwahnya Al-Bakri. Terlepas dari itu, lebih ke sini lagi karena Facebook masukannya buat saya sendiri. Kalau insya Allah barisan vokal dan backing vokal insya Allah semuanya mudah dicerna untuk menggunakan konsep lagunya, tinggal nanti kita masukkan suara satu, suara dua, suara tiga, bebas. Tetapi untuk Al-Bakri ini adalah dari ciri khas sendiri. Ya. Ketika panjenengan semua memegang alat dengan dirada, bagi saya tidak ada masalah. Dan ketika panjenengan memegang alat tanpa dirada juga tidak jadi masalah. Pada intinya yang penting adalah ketika irama dasar Al-Bakri dibunyikan, yang pertama power harus keluar. Dengan ingat saja, karena apa yang saya sampaikan ini sudah pernah saya sampaikan di Jawa Timur pada Festival soal tahun 2008-2007, yang kemudian dipertahankan akhirnya sampai sekarang ini. Al-Bakri satu visi, satu pandangan bagaimana cara menemukan Al-Bakri dari sebuah Festival. Pertama power harus keluar. Para penerbang, saya boleh tahu single bang dan juga single bang. Saya boleh tahu single penerbang, penerbang, penerbang. Saya boleh tahu para penerbangnya siapa saja.
Soalnya ketika sampai perjalanan ini cuma kita hanya sebatas bunyi cak-cak-cak, yang terjadi adalah titik jenuh seperti yang terjadi pada Pak Suman tahun 2023. Padahal Pak Suman di situ tempatnya para peserta belajar. Karena menemukan titik jenuh, akhirnya dia dicampur dengan cantik, dicampur dengan tumbuh. Jadi pada zaman dulu sebenarnya sudah ada, sekarang tidak pulang saja dengan konsep yang baru. Tapi pada saat itu bersama teman-teman dengan empat alat ini kita rumuskan supaya dalam sebuah empat alat ini sederhana tapi tampilnya maksimal. Yang pertama dilakukan adalah power. Ya. Jadi power. Power itu maksudnya jim itu bisa memukul keras. Cetak, cetak, jebung bisa memukul keras. Kalau tidak bisa memukul keras, alamat ilmu bandar ini tidak keluar. Yang pertama power, yang kedua akurasi. Ini gandeng. Power sama akurasi. Jadi ketika jangan memukul tak, itu memang harus kuat tak. Dan itu stabil. Tak, itu stabil. Gada tak, cetak, itu namanya kritis. Power sama akurasi. Jadi ketika bisa memukul panas, tepat sasaran di situ. Ya, makanya ketika jangan kayak sebagainya, jangan usah diusahakan jangan pinjam terbang. Karena setiap terbang punya titik tertentu. Power, akurasi. Yang ketiga adalah tempo. Tempo ini menentukan irama banjari sampai kena didikan. Jadi orang belakang ngikuti. Nah, tugasnya ketika ini sudah jadi, ikut dimasukkan ke dalam lagu. Power, akurasi, tempo, dan yang terakhir adalah dinamika. Dinamika ini yang paling sulit untuk para pemula. Kenapa? Yang menyebabkan power, alat serta power, akurasi, tempo-nya tanpa dinamika akhirnya terbang ini dukungan seperti robot. Kalau itu jadi sudah seperti robot, penghasil dengan keyboard kami akan kalah. Keyboard dengan kecepatan 220 kalian gak sebut. Tapi kehebatan ketika kita tampilkan secara lain adalah yang tidak bisa ditampilkan dengan terlalu. Kita mampu menampilkan dinamikanya. Ini namanya bagiannya. Ini yang tidak bisa ditampilkan dengan elektronik. Itu tugas saja. Jadi di Jawa Tengah usahakan kita samakan visi kita untuk penampilan Chris Bakal Banjari adalah konsep banjarinya betul-betul yang ditampilkan detail. Ya, seperti nanti insya Allah kalau memang Jawa Tengah bisa sama, ini Jawa Barat juga sudah insya Allah mulai kita samakan visi kita. Kalau kita sudah sama arah visi kita Chris Bakal, cara penampilan Chris Bakal terbaik, insya Allah ketika kita ngadakan sejawa akan banyak dari berbagai peserta dan pemerintah. Insya Allah. Dan catatan saya bagi para penerbang Al Banjari yang ikut Hafsi atau Habib Syekh, ya, karakter bukan Habib Syekh, usahakan, ini saran dari saya, ketika jadikan pemegang Al Banjari walaupun itu untuk ngiringi ala Hafsi, usahakan ukuran iramanya Banjari pun juga kurang. Jadi Banjari ketika digabung dengan alat-alat lain, misalkan ini bukan hanya alat lengkap, tapi bisa memberikan warna. Kalau memang jadikan bisa mengeluarkan bukan Banjarinya. Kalanya seharusnya Banjari itu cek-cek, cek-cek, cek-cek. Akhirnya ketika jadikan tamu di sini, ketika lomba yang judulnya Facebook, pasti akan kaku. Dan itu akan terbawa. Jadi Banjari kalau Hapsi, dibawa Banjari Facebook. Penghasil iramanya tidak ada. Yang ada adalah irama yang musik. Terdengar seperti itu. Kita tampilkan dalam sebuah sederhana, tapi tampilan istimewa dan kemasan konsep yang rapi, sopan, santun, indah. Akhirnya nanti ini kembali mereka. Kita menciptakan kehadiran sana dan dari persoalan. Banjari kita yang punya. Mungkin yang itu masukan dari saya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili Dewan Pakar semuanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, untuk penilaian dari kami bisa langsung dievaluasi kepada ini penambahan ilmunya kita share bersama-sama sama kepada kita juga langsung malam ini ataupun kita lanjutkan dialog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.